Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya review villa lagi nih teman-teman. Villa yang memiliki bangunan dua lantai, memiliki fasilitas tenis meja, serta memiliki fasilitas playground yang lengkap teman-teman. Nah, posisi saya ini sedang berada di fasilitas tenis meja teman-teman. Nah, ini fasilitas tenis mejanya. Serta sebelah kanan saya ini adalah gazebo, dan di depan saya sana, di depan saya itu adalah fasilitas playground teman-teman, serta ini adalah area parkirnya. Area parkirnya juga cukup teman-teman ya, jadi 5 mobil juga masuk. Nah, ini kondisinya sedang sore hari teman-teman ya, kebetulan villanya lagi kosong, jadi saya review. Dan ini nampak dari bangunannya nih teman-teman ya, nampak bari bangunannya, serta ini adalah fasilitas playground. Nah, jadi teman-teman, memang villa ini tidak memiliki halaman yang luas, tetapi untuk anak-anak saya kira cukup bisa menikmati fasilitas playground. Untuk menuju ruangan itu ada tangga, sehingga buat lansia memang saya kira agak repot teman-teman. Nah, di samping fasilitas playground di sini ada kolam renang teman-teman. Nah, kolam renang ini juga besar dan bisa digunakan buat anak-anak teman-teman ya. Jadi buat anak-anak juga aman, karena sudah dikasih ruang untuk anak-anak bisa menikmati fasilitas kolam renang. Nah teman-teman, jadi untuk menikmati fasilitas kolam renang ini tidak perlu lewat sebelah sini, tapi lewat pintu sebelah sana juga itu bisa teman-teman ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas ruangan kamar mandi bilas teman-teman ya. Jadi memang villanya itu saya kira ada hiburannya, bukan hanya dari kolam renang serta playground, tetapi teman-teman bisa langsung menikmati fasilitas tenis meja juga. Saya kira untuk kolam renang sudah teman-teman ya. Nah, itu nampak area parkir seperti yang sudah saya sampaikan. Area parkirnya saya kira cukup teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja teman-teman ya. Kursi-kursi dan meja, jadi buat teman-teman santai bareng keluarga. Kita langsung masuk living roomnya teman-teman. Di sini juga sudah dilengkapi dengan sofa-sofa buat teman-teman santai. Dan untuk menikmati fasilitas karaoke bisa langsung terhubung dengan YouTube teman-teman ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, untuk menuju kolam renang teman-teman bisa langsung lewat pintu ini. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Jadi untuk anak-anak juga saya kira aman. Nah, di sini ada satu ruangan kamar mandi teman-teman ya. Nah, ini ruangan kamar tidur di lantai satu teman-teman, yang pertama ya. Nah, di sini tidak ada ruangan kamar mandi, jadi ruangan kamar mandinya menggunakan ruangan kamar mandi ya sebelah sini.
tidur yang kedua. Ini ruangan kamar mandinya teman-teman. Di sini ada bathtub dan tentunya sudah water heater teman-teman. Dan di kamar tidurnya juga ada double bed. Ini masih ruangan kamar tidur teman-teman ya. Dan lagi-lagi ruangan kamar tidurnya ini tidak ada ruangan kamar mandi teman-teman ya. Jadi bisa pakai ruangan kamar mandi yang di belakang. Nah, di sini adalah kitchen setnya. Dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan kulkas, ada dispenser juga, ada kompor gas juga teman-teman. Dan ini ada kamar mandi juga di sini. Nah, di lantai satu itu ada 3 ruangan kamar tidur teman-teman. Terus sekarang menuju lantai 2 teman-teman. Dan ini ada gelar extra bed di sini. Jadi kalau teman-teman total semua sebenarnya ada 5 ruangan kamar tidur. Ditambah satu ini total semua ada berarti 6 ruangan kamar tidur. Cuman untuk ini gelar extra bed terbuka teman-teman ya. Nah, ini ruangan kamar tidur yang kelima. Ruangan kamar mandinya menggunakan ruangan kamar mandi yang di luar teman-teman. Jadi kamar tidur ini menggunakan ruangan kamar mandi yang di luar, serta kamar tidur ini juga menggunakan kamar mandi yang di sini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini sudah free extra bed 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ya, sudah free extra bed teman-teman, jadi tidak dikenai biaya cas. Jadi total ruangan kamar tidur ada 5 ditambah barak berarti menjadi 6 teman-teman ya. Cuman yang barak ini terbuka. Nah, ini ada area balkonnya teman-teman ya, dan sudah dilengkapi dengan sofa-sofa. Jadi buat teman-teman menikmati secangkir kopi itu bisa di balkon seperti ini teman-teman. Lalu dari kolam renang, playground, parkiran di bawah ada tenis meja teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menikmati fasilitas atau pemandangan yang indah bukit itu teman-teman, serta penghijauan-penghijauan yang indah. Oke, buat teman-teman saya sudah review dari awal hingga akhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe.